KTV KPM. Dapat pun beli apa yang Cikgu Rosnizan pesan tadi. Jom tengok cukup tak? Satu, dua, okey. Tapi kenapa Cikgu Rosnizan pesan Nisa suruh bawa limau? Kita bukan nak belajar kimia ke? Eh, kimia pula nak belajar sains ke? Nak masak ke? Apa agaknya nak buat dengan limau ni? Aneh bin ajaib ni. Tak apalah, kita tunggu Cikgu Rosnizan sampai. Kita tanya beliau kenapa mesti ada limau. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai murid-murid di rumah, apa khabar anda yang sedang menonton? Saya Nisa K akan menemani anda di slot menengah atas Didik TV KPM hari ini. Bagi mata pelajaran sains tambahan, kita ada topik tingkatan 4 yang ingin kita bincangkan bersama-sama. Saya masih tertanya-tanya, kenapa limau? Ada-ada je cikgu kita hari ini kan nak pesan Nisa bawa limau pula. Jom kita tanya sendiri dengan cikgu kita. Selamat datang Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Selamat yang datang, merupakan guru cemerlang mata pelajaran sains tambahan dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Terengganu, apa khabar cikgu? Khabar baik Nisa. Cikgu Rosnizan, saya tertanya-tanyalah pagi-pagi saya dah pergi ke pasar cari limau. Cikgu Rosnizan pesan Nisa bawa limau. Tapi kenapa limau cikgu? Apa kena-mengena dengan topik kita hari ini? Apa sebenarnya yang kita nak fokuskan cikgu? Okey Nisa, topik kita hari ini adalah sel kimia ringkas. Apa kaitan dengan limau tu? Di mana limau tu kalau Nisa perasan dia ada jus dia. Baik, betul. Jus dia kita boleh buat air, betul. Kita boleh buat apa sajalah melalui masakan. Limau tu. Ya, masakan kita nak nak buat apa tu? Kerabu. Kerabu kita perah limau tu kan sedap kan. Betul. Tapi hari ini kita nak kaitkan dengan kita punya topik ini itu sel kimia ringkas di mana jus limau tu boleh menghasilkan tenaga elektrik. Sel kimia ringkas, jus limau boleh menghasilkan tenaga elektrik. Tapi saya masih tak puas hati cikgu. Macam mana kita nak buktikan jus limau ini boleh membantu dalam eksperimen tajuk sel kimia ringkas kita hari ini cikgu? Apa yang kita nak capai hari ini? Apa yang kita nak capai hari ini, yang pertamanya kita nak tentukan betul ke tidak sel kimia ringkas kita dapat. Kita tengoklah, iaitu kita tak menggunakan lampu hari ini. Kita hanya menggunakan voltmeter. Kita gunakan voltmeter. Voltmeter dalam untuk ukur dia punya arus dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita nak tengok logam-logam tertentu. Dari segi situ, bagaimana bateri dihasilkan. Kalau ada logam, pelbagai jenis logam, maka bateri-bateri tertentu dia mengikut nilai-nilai wattan tertentulah. Baik. Saya rasa saya dah tak sabar-sabar untuk membuktikan apakah yang limau ini akan orang kata apa, beri kesan ataupun beri keputusan kepada eksperimen kita hari ini. Jom cikgu, kita Nisa mulakan. Saya tak sabar-sabar. Apa yang saya perlu lakukan? Yang ini, baik. Ada voltmeter kita. Okey. Nisa boleh cubalah. Yang di hadapan saya ini, cikgu. Ya, betul Nisa. Okey, di hadapan saya ini, murid-murid di rumah. Jom, Nisa nak tunjukkan kepada mereka. Kita ada voltmeter yang disertakan dengan ini namanya klip buaya, betul cikgu? Ya, betul Nisa. Klip buaya. Okey, kemudian saya nampak ada dua jenis logam dekat sini. Kita ada paku besi. Okay, kita ada paku besi. Berhati-hati ya murid-murid, paku besi ini tajam. Kemudian kita ada logam, saya rasa ini zinc, betul tak cikgu? Betul zinc. Betul. Oh, nasib baik mata saya masih lagi berfungsi dengan baik. Masih lagi ingatlah apa yang belajar dulu. Masih ingat lagi ini adalah logam zinc. Dan kita ada paku besi. Baik. Macam mana ni cikgu? Cikgu nak tunjukkan dekat saya ke atau cikgu nak uji saya macam mana? Nisa dulu buat, saya tengok dulu. Saya buat. Saya tengok dari jauh. Boleh. Okey, saya cuba, saya cuba. Di tangan saya ada sedikit. Yang ini kita panggil inquiry penemuan. Nisa cari dulu apa dia punya kaedahnya, bagaimana dan dapat ke tak hasil tu. Iaitu kita nak hasilkan tenaga. Cikgu, saya berdebar cikgu. Saya berdebar. Okey, jom. Itu perkara biasa berdebar. Kalau tak berdebar nanti susahlah. Betul. Okey. Saya ada limau di tangan saya. Saya rasa saya nak mulakan dengan paku boleh cikgu? Boleh. Okey, kita apa yang kita perlu buat adalah saya akan cucuk paku ini pada limau. Betul ya cikgu? Ya. Saya risau. Okey. Okey, cucuk.
Saya rasa nak cucuk dua bahagian. Betul? Boleh. Betul. Okey. Okay. Masukkan. Berhati-hati ya, murid-murid. Maklumlah paku ni tajam. Jadi setiap kali kita menggunakan peralatan yang tajam ataupun berbahaya, kita kena berhati-hati. Dah ada bau jus limau yang sangat kuat. Lepas tu saya nak gunakan klip buaya ni, tapi adakah saya perlu klip? Okey. Saya nak klip. Saya nak klip dekat sini. Sebelah lagi, betul cikgu eh? Betul Lisa. Okey. Okey, so apa yang perlu Lisa saya dapatkan? Kena perhatikan voltmeter. Betul tak cikgu? Betul Lisa. Okey. Ada apa-apa perubahan? Sekejap, saya kena betulkan ni. Takut nanti ada pula sambungan yang tak berapa tepat ke kan? Tak kena ke? Alamak. Saya nampak dia macam bergerak sikit tadi, betul ke ni? Ke waya-waya saya. Okey. Nak cuba ni. Macam mana cikgu? Ada apa-apa perubahan? Tak ada perubahan pun cikgu. Tak ada perubahan pun, betul ke ni cikgu? Sama ada alat tu rosak ataupun Lisa tak pandai. Itulah saya rasa ada cara yang saya kurang tepat ni. Macam mana murid-murid di rumah? Ada tak yang boleh beritahu Lisa apa agaknya? Okey, tak apa cikgu, tak apa cikgu. Jadi apakah yang perlu saya lakukan untuk memastikan eksperimen ini berjaya? Adakah saya perlu menukar logam? Boleh atau je. Belum lagi? Cuba boleh je. Cuba-cuba jaya. Cuba-cuba jaya. Okey. Kalau tak cuba, kita tak tahu. Betul. Baik, kita saya tanggalkan dahulu. Okey. Klip wire kita ni. Saya pastikan wire ini tidak berselirat. Wah, saya punya fokus tu. Okey, betulkan. Betulkan kekemasan di sini. Kemasan tu penting. Betul. Kemaskan. Okey. Okey, saya tanggalkan salah satu paku ni. Kalau saya masukkan logam ni boleh jap. Saya gunakan paku ni lah untuk buatkan lubang yang lebih besar supaya saya mudah memasukkan logam zinc ni. Boleh cikgu ya? Okey, boleh. Okey. Saya cucukkan di dalam. Hati-hati ya, dia tajam tu zinc. Itulah, zinc pun kena berhati-hati murid-murid. Okey, macam ni boleh cikgu? Boleh. Okey, kemudian saya akan letakkan, okey, alihkan paku besi tadi. Saya akan lekatkan di zinc. Kemudian sebelah lagi saya akan lekatkan di paku. Cikgu, saya nampak dia dah naik cikgu. Dia dah naik sikit jarum voltmeter ni. Tak apa, excited ni bila berjaya. Ya, mestilah saya teruja cikgu. Nampak tak? Lompat je. Bacaan dia, jap cikgu, saya lihat bacaan dia kosong. Jap saya pusing. Maklumlah ketepatan aras mata pun kena penting. Ya, meniscus ya, betul pada jarum berkenaan. 0.1, 2. Saya rasa ianya naik kepada bacaan 0.3. 3. Okey. 0.3, 2. 0.2. Dia punya unitnya adalah volt. Volt. 0.2 volt. Cikgu, kenapa bila saya gunakan kedua-dua batang paku tak naik pun jarum voltmeter, tapi bila saya tukar logamnya, ada perubahan bacaan voltmeter cikgu. Okey, so ni saya nak saya explain lah ni, saya bagi penerangan. Boleh. Lebih detail lah. Ya. Kan ni saya nak bagi penerangan. Saya nak minta cikgu menerangkan supaya saya lebih memahami. Yang tadi saya tengok je Nisa buat, yang tu biasanya kalau murid-murid kita di rumah, dia dapat suatu benda, dia cuba nak tahu. Betul. Nak tahu, yang tu kita panggil inquiry penemuan. Sebabnya kita tahu yang limau tu biasanya kalau murid-murid kita jumpa, dia potong, dia akan buat air. Okey, so dia boleh rasalah limau tu sedap ke tidak, masam ke, masin ke dan sebagainya. Okey, tapi yang ni sebab kita nak kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, so apa yang perlu kita buat adalah kita perlukan beberapa alat radas lah. Contoh tadi yang Nisa gunakan iaitu voltmeter dan wayar penyambung dengan klip wayar. Wayar penyambung dengan klip wayar. Kalau tak ada klip wayar pun kita boleh je guna punya wayar yang hujung tu. Kita lilitkan saja pada logam. So yang ni nak mudahkan Nisa ke klip je lah. Kalau lilit nanti takut nanti merosakkan jari lah. Okay. Dan yang pertama tadi saya tengok Nisa buat dua-dua paku. Saya tak cakap apa-apa, Nisa buat je. Dan Nisa tengok adakah voltmeter ni rosak sebabnya dia punya jarum tak naik. Betul, tak ada perubahan bacaan. Ya, betul. So satu lagi ada apa ni, kepingan zinc. Kepingan zinc bila kita tukar, bermaksud dalam tajuk kita ni, apabila kita nak tengok pengaliran arus elektrik, maka dua logam yang berbeza perlu dicelup ke dalam. Kita panggil kalau yang tu jus limau, kalau kita perah dalam bika kita panggil dia punya elektrolit. Elektrolit barulah dia boleh mengalirkan arus elektrik, bermaksud ada tindak balas kimia dan
dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Yang tu perubahan, kita panggil perubahan tenaga. Perubahan sebab tenaga. Tu kita perlukan dua logam yang berbeza. Yang tu dia punya syarat utama untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baik, syarat utama ialah menggunakan dua logam berbeza. Dua logam berbeza. Barulah kita nampak adanya tenaga yang dihasilkan dan ianya dapat direflect pada bacaan voltmeter kita hari ini. Barulah faham apa kaitan Cikgu Rosnizan. Nisa, jangan lupa bawa limau. Ingatkan nak masak-masak. Baiklah, kita akan berikan seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas, masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran Sains Tambahan topik tingkatan 4. Kita nak belajar mengenai sel kimia ringkas. Nampak tak saya dah bersedia dengan sarung tangan saya, dengan kod mak-mak saya. Cikgu Rosnizan pun dah bersedia. Jom Cikgu, kita nak buat apa ni? Ada beberapa radas dan juga bahan-bahan di hadapan kita ni Cikgu. Okey, ya Nisa. Sebelum kita jalankan eksperimen kita, seketika kita tengok dulu ringkasan berkait dengan kita nak bina sel elektrokimia yang saya kata tadi lah. Beberapa logam, bagaimana bateri-bateri tertentu dihasilkan berdasarkan dia punya nilai-nilai voltan tertentulah. Okey, so kita tengok yang pertama, di mana yang saya dah cerita yang pertama tadi, iaitu sel elektrokimia yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. So tindak balas kimianya kat mana? Iaitu dua logam yang berbeza tadi kita celup ke dalam elektrolit. Maka dia terhasillah tenaga elektrik. Okey, so kita tengok gambar yang ni. Bila Nisa tengok, yang ni kita elektrolit ni iaitu limau yang kita guna tadi. Jus dia, and then kita ada nilai positif, kita punya terminal kita panggil. Terminal positif, terminal negatif, ada logam. Di sini dia tak nyatalah dua logam berbeza. Cuma ni secara umum saja. Dan kita sambungkan pada voltmeter. So kalau Nisa tengok sini, ada satu yang saya tak bawa, iaitu yang ni adalah Swiss. Bila kita tutup Swiss, maka pengaliran akan berlaku. Okey, so ini terdiri daripada dua jenis logam. Ini yang saya kata tadi, yang berbeza. Dicelup ke dalam elektrolit dan disambung pada wayar penyambung melalui litar luar. Itu yang dikatakan sel kimia ringkas. Sel kimia yang itu yang saya nampak. Nisa betul-betul excited bila nampak celup je dua tu. Nilai nilai voltmeter tu ada perubahan. Jarum, yang pertama tadi tak nampak apa-apa, nampak sedih tu nampak. Saya rasa kesiannya dia sedih, tapi tak apa, kita nak tengok excitednya macam mana. Okey, seterusnya kita tengok apa alatan radas yang kita perlukan hari inilah. Okey, alatan radas kalau kita tengok secara umum sini nampaklah kita ada pita magnesium, kepingan kuprum, zinc, stannum. Yang ni yang pertama kita perlu buat apa? Bersihkan beberapa kepingan tadi dengan kertas pasir. Kenapa perlu bersihkan? Agak-agak mirror atau Nisa lah. Saya tahu. Saya rasa kan, murid-murid di rumah pun pasti ada jawapannya. Saya rasa kita kena bersihkan kepingan-kepingan contoh macam logam kita ni daripada kotoran ataupun bendasing di permukaan. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Hebat. Yang bendasing yang kita panggil tu kita panggil oksida logam. Kenapa kita perlu bersihkan dia dulu sebelum kita jalankan sebenarnya? Sebabnya dia akan mengganggu kita punya keputusan. Sebab itulah perlu kita bersihkan dengan kertas pasir. Kertas pasir Nisa kenal ya. Kenapa saya kata Nisa kenal? Sebab anak murid saya baru ni dia mungkin PDPR dan jarang kita dedahkan dengan makmal. Dia tanya macam mana dia tak perasan. Saya pun tanya, tak kalah nak ada pasir kat atas kertas tu. Nama kertas pasir. Adalah beberapa orang kita tak menidakkan maksudnya PDPR tu bukannya tidak mengganggu murid itu, cumanya dia punya hands on, dia punya peralatan radas di makmal tu kita tak titik beratkan. Dalam kepala saya rasa ni benda ni simple, mudah. Rupanya kena tunjuk betul-betul lah. Okey, yang kedua nanti kita akan buat iaitu kita sukat 50 cm padu larutan kuprum 2 sulfat yang warna biru itulah. Okey, dan kita tuang ke dalam bikar. Lepas tu kita akan sambungkan seperti mana yang Nisa sambung tadi yang buat dengan limau.
Okey, kita guna dulu pita magnesium dan kepingan kuprum. Di mana pita magnesium kita letak pada terminal negatif. Terminal negatif. Aa, dan pita kuprum ni, kepingan kuprum pada terminal positif. Dan kita celup ke dalam bika berkenaan dan macam biasalah kita rekod bacaan voltmeter. Dan apa yang kita perlu buat, yang lain-lain tu maka kita adalah ulang eksperimen menggunakan pasangan elektrod zinc dan kuprum, steinem dan kuprum serta kuprum dan kuprum. Yang ini Nisa dah boleh agak dah. Kalau logam yang sama, berapa hasilnya. Tapi kita nak buktikan dia ada bacaan ataupun tidak bila kita guna dua logam yang sama. Nisa perasan tak? Kalau tengok di sini, semuanya kita gabungkan atau kita pasangkan dengan kuprum saja. Kenapa ya cikgu? Kenapa kita guna kuprum saja? Kenapa kita tak sambung yang lain-lain? Sebab dia punya rahsianya adalah apabila kita guna kuprum dua sulfat larutan, maka satu terminal iaitu positif kita kena kekalkan dengan dia punya kuprum ni dengan logam yang sama. Logam kalau tidak ni tidak berlaku tindak balas kimia. Baik, okey cikgu. Okay. Nampaknya saya dah tak sabar-sabar nak melakukan. Sabar. Yang ni gambar dia ni. Okey. Saya dah bayangkan. Okay, kecuali Swiss tadi cikgu. Swiss kita tak gunalah kalau dah gambar ni ada. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Kalau kita tak guna pun kita guna terusnya dan ini adalah penjadualan data. Okay. Yang ni yang penting. Kalau kita buat eksperimen, saya dah siapkan. Kalau tidak nanti, kalau Nisa buat, Nisa sendiri yang kena buat ini. Ya, betul. Saya dah sediakan jadual untuk saya merekodkan bacaan dengan padanan logam yang berbeza. Jadi murid-murid di rumah, jom kita lakukan eksperimen ini bersama-sama. Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Okey, maknanya yang ini tadi. Yang pertama. Okey. Tepikan yang limau-limau ni tadi. Okey, ni saya boleh bersihkan dulu. Baik. Beberapa logam berkenaan. Nampak. Kita nak buang benda asing jelah di luar tu. Ataupun yang cikgu jelaskan tadi sebagai oksida logam. Betul ni saya oksida logam. Hati-hati ya, ada kepingan yang tajam. Tajam. Kita bersihkan perlahan saja. Yang penting di permukaannya tu dibersihkan. Di depan dan di belakang ke cikgu? Ya, dua Nisa, dua-dua. Okay. Gosokkan. Berhati-hati supaya kepingan logam kita pun tidak putus ataupun tidak. Betul Nisa, sebab ada yang lembut, yang keras tak ada masalah lah. Okey, yang ini. Okey. Yang kedua. Ini kan. Gosokkan perlahan sahaja. Okey. Okey Nisa, dah siap? Sikit lagi cikgu. Murid di rumah pun beri perhatian. Masing-masing tengok dekat kaca televisyen masing-masing cikgu. Oh, ini caranya nak menggunakan membersihkan kepingan logam kita menggunakan kertas pasir secara lembut saja dan berhati-hati. Ada kepingan logam yang ada bucu yang agak tajam. Baik, okey. Sikit lagi. Satu lagi. Bersihkan. Tak perlu terlalu kuat cikgu ya. Tak apa. Sebab kita nak buang dia punya benda asing di luar je. Di permukaan sahaja. Okey. Kepingan logam yang terakhir saya bersihkan. Okey. Seterusnya apa yang kita perlu buat dia? Langkah seterusnya kita perlu sukat. Sukat banyak 50. Larutan kuprum 2 sulfat kita. Ya, Nisa. Okey. Kena hati-hatilah nanti takut tertumpah kan. Baik. 50 aja kan? 50. 50 cm padu. Okey, 50. Sikit lagi, sikit lagi. Cukup tak, Musa? Kalau tak cukup tak apa, cikgu ada lagi kan? Nanti saya tuang. Okey. 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 Menarik sebab larutannya berwarna biru. Jadi pastikan aras mata anda dengan penyukat meniscus kita panggil. Okey, cukup. Okey, cukup. Tepat 50. Baru kita tuangkan ke dalam bikar. Bikar yang satu lagi lah yang kosong kita tu. Kita pindahkan ke bikar yang bersih. Okey. Alamak. Okey. Baik. Okey, saya dah tuang. Macam ni, cikgu? Boleh, cikgu? Yang pertama, boleh. Tak ada masalah. Yang pertama, okey. Kita akan gunakan logam. Logam magnesium. Magnesium. Magnesium yang halus sikit tu Nisa. Yang halus. Yang ini cikgu ya? Ya betul. Okay, magnesium kita letak pada terminal negatif, iaitu yang warna hitam lah. Okey. Itu yang berwarna hitam. Yang kedua, kuprum. Kuprum. Okey. Dekat
masukkan. Lepas tu kita celup. Okay. Kemudian kita celup sahaja. Lepas tu ambil bacaan dia. Okey. Saya akan okay. Kita celupkan saja kedua-dua je ya. Ya betul. Okey. Satu, dua, tiga. Ha, macam mana? Bacaan. Ada dapat bacaan ni. Satu. Cikgu, tingginya cikgu. Satu perpuluhan. Inilah berapa? Satu. Kedudukan saya membaca voltmeter ini bukanlah kedudukan yang tepat ataupun betul. Anda perlu berada di hadapan voltmeter untuk bacaan yang lebih tepat. Tapi dari sini cikgu saya nampak 1.1. Jarum voltmeternya telah bergerak kepada jumlah 1.1. Ya betul. So okay. Nisa bolehlah catatkan dalam jadual kita. Baik. Yang ini tadi padanan magnesium dan juga kuprum. Okey. Okey, 1.1 ni. Okey, jom. Kita rekodkan pada jadual saya ni 1.1. Baik. Dengan yang kedua, kita guna tengok pada jadual ni Nisa, stenum dengan kuprum. Dan juga kuprum. Okey, stenum tu yang lembut sikit Nisa. Okey. Kita gantikan pada terminal yang negatif tadi lah. Okey. Yang ini cikgu ya? Ya betul. Betul lah. Lembut je. Logam stenum ni jadi berhati-hati. Okey. Kita tengok bacaan dia lebih kurang. Okay. Kita celupkan. Saya dapat 0.2. 0.2. Betul. Lah cikgu sama Sama. Bacaannya tidak tinggi. Jadi hanya 0.2, jadi jom kita catatkan dapatan kita. Yang ketiga kita tukarkan menggunakan zinc dan kuprum. Ya, eksperimen nampak mudah. Betul. Tukar dan celup. Tukar dan celup. Okay. Zinc dan... Okey, saya dapat sini zinc dan... kuprum saya adalah 0.9. Okey, saya akan celupkan dan lihat hasilnya. Bacaannya boleh tahan tinggi juga, cikgu. 0.9 juga pada voltmeter saya. Kita cuba dah celupkan tengok pada kepingan zinc jadi warna apa. Cikgu. Kenapa kepingan zinc ni bertukar warna, cikgu? Tadi warnanya lain. Sekejap saya celup. Dalam sikit. Sebab dia bertindak balas dengan larutan berkenaan. Kuprum dua sulfat ni. Nampak tak perbezaannya? Kalau Nisa biarkan sampai lama, maka dia akan terhakis dan dia akan jadi mengecil. Dia akan terhakis dan mengecil? Sebab dia kehilangan elektron di situlah. Sebab itu dia jadi warna hitam. Itu tindak balas. Akhirnya, kita gunakan dua logam yang berbeza. Kenapa guna dua-dua kuprum? Baik. Tujuannya yang ini kita panggil eksperimen kawalan. Eksperimen kawalan. Kawalannya maksudnya sekiranya kita celup dia ada bacaan, maka eksperimen kita ibaratnya gagal lah. Tapi kalau kita celup dia kosong, maka eksperimen kita berjaya. Baik. Saya berdebar pula cikgu nak tahu bacaan. Okey. Ada atau tidak? Kita celup kedua-duanya. Ada bacaan tak? Cikgu, ada. Macam saya buat dengan kedua-dua logam paku, tadi tak ada bacaan yang muncul. Jadi betullah nilai dia tu. Sama saja. Eksperimen kawalan kita tu berjaya lah. Baik. Okey, so dapat nilainya 0.0. Tapi kan cikgu, susunan untuk susunan logam dalam siri elektrokimia ni perlu dihafal atau tidak? Okey, nanti saya terangkan kepada Nisa. Apa kata Nisa letak dulu bacaan Nisa pada pindahkan pada whiteboard kita supaya murid-murid di rumah itu dapat tengoklah nilai yang berapa telah nilai kita yang dapatkan. Okey, baik. Okay. Padangan logam, magnesium dan kuprum tadi saya dapatkan bacaannya 1.1. Okey. Yang kedua, saya dapat bacaannya 0.2. Padanan zinc dan kuprum kita dapat tadi 0.9 kan cikgu? Ya betul Nisa. 0.9. Dan padanan kuprum dengan kuprum tidak ada bacaan. Jadi 0.0. Ini keputusan yang telah kita dapatkan dan saya telah pindahkan ke dalam jadual ini untuk kawan-kawan kita atau murid-murid di rumah rujuk juga. Baik. Saya dah dapatkan. Sebelum tu, saya memang betul-betul nak ucap tahniah kepada Nisa. Kenapa? Terima kasih. Kenapa? Berapa data yang Nisa buat tu okey cantik. Cumanya yang saya nak tahniahnya adalah kuprum dengan kuprum Nisa buat 0.0. Betul cikgu. Sebab ada setengahnya nama saya bila nilai kosong dia just buat kosong.
buat kosong sahaja. Yang tu saya rasa Nisa tengok semuanya ada perpuluhan berapa-berapa. Tiba-tiba ni saya buat kosong-kosong. Maka kosong tak perlu juga saya komen lebih, saya ucap tanya. Terima kasih, Cikgu. Saya beranggapan saya nak komen lebih pada Nisa. Takut salah ni buat kosong saja. Maksud kita nampak kesilapan pada jalan. Tapi saya tak dapat nak cari kesilapan. Okey, tanya Nisa. Terima kasih. Sebelum yang saya jawab soalan Nisa tadi, kita akan tengok dulu. Okey, ini contoh data yang saya dapat. Cumanya berbeza sikit. Yang ini saya buat di rumah sebelum saya datang ke sini. Cuma berbeza di sini adalah standard dan kupron saya dapat 0.1. Mungkin saya punya apa ni, dia punya litar dia tu tak berapa nilai ataupun mungkin bacaan yang saya tengok kesilapan tu, tapi ni tak ada masalah. Baik. Okey, sebab kita berdasarkan eksperimen yang dibuat. Mungkin masa saya buat eksperimen di rumah, kadang-kadang faktor persekitaran tu dia mempengaruhi suhu dan sebagainya. Okey, so daripada nilai ini, kita tidak berhenti di sini, Nisa. Okey, kita perlukan buat analisis berdasarkan hasilnya. Apa analisis? Sebab tadi kita punya faktor utama kita adalah untuk membina siri elektrokimia, iaitu kita nak menyusun logam-logam berkenaan. Okey, menyusun yang Nisa tanya tadi, perlu kita hafal siri elektrokimia? Nisa terlalu advance tu tanya saya. Yang tu saya stop dulu. Okay. Kita akan cerita selepas inilah. Boleh. Tapi tak lama, sekejap je. Cuma saya nak beritahu Nisa. Okey, nilai-nilai berkenaan, kenapa pentingnya kita tengok perubahannya? Sebab bila kita nak susun, okey, yang pertama saya cerita ini. Okey, magnesium dengan kuprum kita guna tadi, nilainya 1.1. 1.1 nilai volt, maka kita jarakkan kuprum dan juga magnesium. Sebab kita ada nilai-nilai yang lain, sebab kita nak susun. Okey, so kita buat dulu yang pertama, kuprum mesti berada di bawah. Kenapa berada di bawah? Sebab dia berada pada terminal positif. Yang terminal negatif berada di atas. Okey. So kita letak nilai dia 1.1 sebab kita nanti kita akan nampak. Okey, yang kedua, stannum. Kenapa stannum duduk dekat aja? Sebab nilai dia tadi kecil. Kecil saja. 0.1 sahaja. Dan yang ketiga, zinc, agak-agak Nisa lah duduk di mana? Saya rasa dia antara magnesium dengan stannum. Sebab apa? Sebab nilai dia adalah 0.9. So dia duduk di bawah sikitlah pada stannum. Ya, okey. Nisa bagi nilai tu, tengok. Okey, betul Nisa. Maksudnya yang tu sebenarnya saya nak tanya soalan tu kemudian, soalan yang lain. Cuma contoh saya bagi dah. Kita contoh kata-kata soalan tanya, okey, kita ada satu logam X. Tak tahu nama, kalau tahu nama sebab kita dah hafal. Satu logam X dengan kuprum bila disambungkan dia akan dapat nilai 0.6 contohnya. Agak-agak Nisa, kalau 0.6 duduk di celah mana kita nak letak? Saya rasa mungkin dia adalah stannum. Mungkin stannum atau yang X. Di antara. Saya rasa di antara stannum dengan kuprum. Okey, stannum dengan kuprum. So di sinilah stannum dengan kuprum. So betul Nisa. So Nisa kata kena hafal tadi. Okey, yang inilah memang kena hafal sebab dia dah berada pada kedudukan-kedudukan tertentu yang dibuat oleh analisis yang sebelum inilah. Yang ini kedudukan betul dia lah, magnesium, zinc, stannum dan kita punya kuprum. Betul lah, kita punya kedudukan kita. Saya nampak ada potasium di situ, cikgu. Betul ya? Ya, ada potasium. Nasib baik saya ingat. Sebab nama saya Nisa K. Bukanlah Nisa potasium. Baiklah, kita dah selesai dengan eksperimen yang kedua. Jom kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Janji tahu kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Bagi slot menengah atas, kita akan sambung perbincangan kita kepada topik seterusnya, iaitu sel kimia ringkas beroperasi. Jom Cikgu Rosnizan, kita teruskan. Okey Nisa, terima kasih. Okey, kita tengok bagaimana sel kimia ringkas kita beroperasi. Maksudnya, katakan kita dapat satu tas, satu soalan yang berkait dengan sel kimia. Okey, kita tengok di sini. Yang ini gambar yang sama tadilah. Okey, gambar yang sama di mana kita ada elektrod magnesium dan juga elektrod zinc. Elektrod kuprum serta larutan kuprum. Okey, yang ini kena dia punya ini samalah. Okey, kita ada voltmeter. Okey, untuk tentukan terminal negatif dan juga terminal positif,
Di mana kalau terminal negatif, kita tengok yang ini secara umum dulu ni, Sarah. Yang ini nanti kita tengok secara detailnya. Okey, bila terminal negatif, iaitu kita panggil anode, di mana logam yang berada di kedudukan tertinggi dalam siri elektrokimia. Okey, yang keduanya, apa peranan logam berkenaan, di mana dia akan membebaskan elektron dan terlarut untuk membentuk ion logam. So, di situ kita panggil prosesnya adalah proses pengoksidaan. Okey, dan yang kedua, yang tadi adalah lebih tinggi, di mana yang Nisa tanya tadi, perlu kita hafal ke tidak kedudukan dalam siri elektrokimia? Perlu, sebab perlu. Kita nak tentukan dia berada pada terminal mana. Dan manakala terminal yang sebelahnya, iaitu terminal positif, terminal positif iaitu katod, di mana logam yang berada di kedudukan lebih rendah. Bermaksud kita ada dua jarak logam berkenaan. Maksudnya semakin jauh jaraknya, semakin tinggi nilai voltanya. Itu yang kita susun jauh sikit, dekat, kenapa tu, dan kita boleh tentukan di celah-celah mana logam yang kita tidak tahu logam berkenaan, maka kita boleh letak dia berdasarkan nilai voltan berkenaan. Maka yang ni kadang-kadang murid kita akan terlepas pandang. Yang tu kita kaitkan logam yang ni melepaskan elektron. Tapi untuk yang positif kita kena hati-hati. Sebab kita kena tengok ion yang berada dalam elektrolit berkenaan. Sebab dia akan menerima elektron yang dibebaskan oleh terminal negatif. Okey, bila terminal negatif dibebaskan, dia akan bergerak melalui ini. Dia panggil bergerak melalui wayar sambungan luar inilah. Dan dia akan pergi pada sini. Maka dia akan menarik ion daripada elektrolit, iaitu ion positif dalam elektrolit. Ini dia punya ayat dia. Akan menerima elektron tadilah. Dia akan membentuk logam. Sebab itulah yang Nisa tengok tadi, logam zinc kita berwarna hitam. Ya, berubah warna. Berwarna hitam bila bertindak balas dengan larutan berkenaan, dia melepaskan elektron. Melepaskan elektron itu, kalau kita biarkan sehingga beberapa minit atau jam, maka dia akan semakin lama semakin menipis. Terhakis dan larutan berkenaan akan berubah warnanya. Sebabnya, sebabnya kenapa? Sebabnya ion positif dan itu telah dinyahcas, kita panggil. Dia akan kekurangan ion dalam itu, maka dia akan, yang ambil alihnya adalah dia akan jadi zinc sulfat. Dia jadi warna makin pudar, sehingga dia boleh jadi kita panggil apa, tanpa warna. Cuma yang ini kita tak buatlah yang tu untuk next pembelajaran nanti. InsyaAllah mungkin kita ada siaran. Kelas akan datang. So, kita cerita yang ini dulu. Dan di sini dia dinamakan proses penurunan. So, dua proses ni digunakan dalam siri sel kimia ringkas kita. Lebih advance lagi lah, lebih tinggi sikit lah dia punya tu dia. Okey, yang ini secara umum. Bagaimana kita nak tentukan terminal negatif dan terminal positif. Dan kita akan tengok dia punya dari segi perubahan tenaga. Iaitu daripada tenaga kimia tadi, maksudnya berlaku tindak balas kimia antara dua logam dan terhasillah tenaga elektrik. Yang kita kata, kadang-kadang anak murid tanya bagaimana dia punya jarum tu, kita panggil jarum terpesong. Dia kita tak panggil bergerak, tapi istilah bergerak tu okeylah, bahasa kampung. Bolehlah bergerak, kita boleh terima. Tapi istilah yang betul-betul dalam buku sains tu dia panggil jarum terpesong. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil deflect. Dia betul. Mana dia boleh terpesong apabila elektron melalui ini daripada negatif ke positif, maka macam dia menolak jarum kenaan lah. Tapi kita tak nampaklah. Kalau kita nampak elektron menolak nanti, lagi terkejut lagi. Okey, Nisa. Kita tengok secara jelas. Bacaan dia tu adalah. Bacaan voltmeter itu membuktikan kehadiran tenaga elektrik yang terhasil. Ya, betul. Kalau tidak ada bacaan, maka tidak ada tenaga elektrik lah yang terhasil. Bermaksud mungkin dua logam yang sama. Ataupun logam berkenaan, contoh macam stannum tadi sikitnya. Kalau ada pun mungkin kita nampak sikit je, kita tak dapat bacaan dia. Okey, kita tengok secara secara detail apa dia. Okey, yang tadi saya buat secara umum. Okey, contoh yang sama kita guna magnesium. Maka yang ni biasanya penerangan secara detailnya, kalau kita tengok di situ agak-agak Nisa nak bagi berapa markah untuk sebelah kiri sahaja. Boleh dapat 4 markah tak cikgu? Boleh dapat 4 markah. Okey, Nisa nak 4 je. Kena mungkin lebih lima, lagi. Mungkin lima. Mestilah nak lebih. Okey, nanti saya tik berapa nanti Nisa kira. Okey, yang pertama kita terangkan bahagian belah kiri. Okey. Elektrod magnesium. Okey, kenapa elektrod magnesium berada pada terminal negatif? Okey, elektrod magnesium ialah terminal negatif. Okey, yang pertama, satu markah. Sebab kedudukan lebih tinggi dalam siri elektrokimia, mesti ada perkataan
dalam siri elektrokimia yang penting. Okey, yang kedua, ya dah dua markah dah. Tapi Nisa tengok satu je, Nisa nak satu je, tak apa. Tak kisah. Okey, magnesium akan membebaskan dua elektron. Yang ni murid-murid kita hafal lah, dia dua elektron. Ya, betul. Membebaskan dua elektron dan membentuk ion magnesium Mg2 positif. Satu ayat dua markah, hebatnya. Banyaknya markah. Betul. Okey, baik. Nak lagi markah lebih lagi? Nak lagi. Cukup. Okey, magnesium dia ada, dia punya kita panggil ni adalah persamaan setengah. Persamaan setengah. Kenapa setengah? Sebab berlaku separuh je lah. Okey, Mg dia menghasilkan Mg2 positif dan 2E. Okey, yang ni dia bagi 2E ni satu sebab dia bebaskan elektron. Satu lagi dia bagi dia jadi ion 2 positif. Dah 6 markah di situ, cikgu. Dan ion yang ni pemerhatian secara kita nampak dalam karbon ni kita tak nampak. Tapi kita tahu bila kita buat eksperimen kita tahu maka logam menjadi lebih nipis yang ni. So dapat berapa? 1, 2. Wih, 7 markah, 7 cikgu. Markah. Banyaknya sekiranya. Itu baru sebelah. Soalan sebegini keluar di dalam peperiksaan dapat jawab lengkap macam ni, 7 markah dah. Wih. Tapi kalau ada yang tertinggal pun tak ada masalah. Kita dah dapat lebih daripada apa yang dia nak. Baik, jom kita lihat yang sebelah kedua, lagi, cikgu. Sebelah dia, betul ke tak? Sebelah pun nak 7 lagi. Dapat 14. Okey. Elektrod kuprum, termino positif pun sama, 1 markah. Sebab kedudukan dia lebih rendah dalam siri elektrokimia. Satu lagi markah. Satu lagi markah kalau bagi sebab. Tetapi, biasanya dalam soalan dia akan tanya, kenapa ni dia akan boleh gabungkan? Dia gabungkan macam mana? Elektrod magnesium ialah termino negatif sebab berada lebih tinggi daripada elektrod kuprum. Dia stop situ. Dapat 2 markah sajalah. Sebab ini dia buat perbandingan. Kalau kita terang satu-satu bolehlah. Dapat lebih. Okey, ion kuprum dalam larutan, yakni ion kuprum akan menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Yang 3. 3 markah dalam satu. 3 markah. Berbanding sebelah kiri tu lain. Dua saja. Yang ni dia lebih sikit sebabnya daripada ion daripada elektrolit menerima 2 elektron dia membentuk apa. So di sini dia dapat 2 jadi kuprum, 2 markah dan jadi lebih tebal. Yang ini 8 markah, cikgu. 8. Jadi 8 7 15. Tapi biasa kita maksimum soal kita tanya 6 jelah. 6 markah. Tapi kita boleh dapat full tak ada masalah. Lebih lebih baik berbanding kurang daripada yang dinilai. Cikgu, saya ada satu pertanyaan. Sekiranya tadi cikgu ada sebutkan larutan kuprum perlu sama dengan logam yang ada pada pada bahagian positif. Adakah kalau kita tukar logamnya kita kena tukar sekali larutannya, cikgu? Agak-agak Nisa nak tukar logam apa? Contohlah ya, daripada kuprum saya nak tukar, mungkin saya nak tukar magnesium menjadi magnesium. Okey, magnesium. Tapi Nisa tanya tu saya dah standby slide saya. Tapi slide saya tak bagilah magnesium. Bagi magnesium dengan sebab ni dah ada magnesium, buat apa saya bagi magnesium? Sebab kalau Nisa nak magnesium, larutan dia kena tukar tapi logam di sebelah ni magnesium akan jadi positif. Positif, betul. Sebab kita nak larutan ni. Okey, dan sebelah magnesium kita kena ganti logam yang di atas. Di atas sebab syarat lagi utamanya lebih tinggi lebih daripada tinggi satu. Lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Sebab ni saya kata nak tukar ada kaitan tak dengan larutan. Okey, saya bagi yang ni. Contoh. Okey, katakan yang saya tukar sebelah kanan, yang ni tak nampak positif negatif. Ya, betul. Boleh ke tidak kita ikut suka kita nak letak apa pun, hati-hati. Kita kena tengok. Okey, larutannya argentum. Argentum. Dan rok yang sesuai ni argentum. Maka automatik sebelah argentum adalah termino positif dan rok aluminium termino negatif. Betul eh? Yang tadi Nisa. Okey, so aluminium dan juga argentum. So aluminium berada di atas, argentum berada di bawah. So kalau ikut daripada sini, kalau kita tengok ni, yang ni dia panggil kita panggil aras dia lebih tinggi kepada murid berkenaan. Dan kalau katakan dalam kelas, contoh saya nak buat tas apa ni ujian kepada murid, yang ni kita panggil pentaksiran bilik darjah tu kita boleh bagi markah dia lebih lagi. Dan dia boleh kita panggil dia boleh mencipta walaupun nampak simpelnya mencipta ni nak sesuatu yang baru. Adakah sesuatu yang baru? Tidak semestinya. Dia mencipta maksudnya kenapa dia tukarkan termino positif, dia tukarkan termino negatif dan ni sebab dia mungkin nak hasilkan sesuatu nilai watan yang lebih
tinggi. Lebih sebab tinggi. Bila kita tengok jarak nanti, okey, kita tengok sini. Okey, jarak aluminium AL dengan argentum AG. Berbanding yang kita guna jauh. Tadi, apa? Kuprum magnesium dengan kuprum. Lebih kurang je. Lebih kurang, betul? Lebih kurang. So, kalau dia punya ni, okey, katakan kita nak lebih tinggi. Mungkin kita boleh tukar magnesium dengan argentum di bawah. So, kita nampak beza dia tu. Jarak dia, kedudukan dia. Maka kita boleh dapatlah nilai wattan yang lebih tinggi daripada yang asal. Kalau kita nak nilai wattan yang lebih rendah daripada yang asal, kita guna jarak yang dekat sikit. Yang lebih dekat. Tapi yang pentingnya larutan yang lebih mudahlah. Murid kadang-kadang murid kita kata, saya nak hafal larutan ni susah. Betul cikgu. Yang senangnya dia belajar nitrat di belakang semuanya dalam bentuk larutan. Dia ada banyak larutan yang ada nitrat yang kita guna tadi apa? Sulfat. Lepas tu dia ada selain daripada tu karbonat. Tapi hati-hati ada beberapa larutan bahan berkenaan tidak menghasilkan larutan. Tapi yang saya nak tegaskan di sini, kita buat je nitrat di belakang, tak ada masalah. Boleh menghasilkan semua bahan-bahan daripada yang gabung dengan nitrat tu boleh menghasilkanlah. Secara tidak langsung sebenarnya Cikgu Rosizan dah bagi tips macam mana nak ingat nak letak larutan apa, nak letak kedudukan aluminium di positif dan negatif yang bagaimana, betul, pastikan Nisa. Anda tahu turutan dalam siri elektrokimia tersebut. Nisa. Baiklah, sebelum kita pergi ke perbincangan yang lanjut, kita nak beritirat seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Topik kita hari ini sel kimia ringkas mata pelajaran sains tambahan topik tingkatan 4. Saya nak tahu Cikgu Rosnizan, macam mana kita nak mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari ini dalam kehidupan seharian? Okey, dalam kehidupan seharian kita banyak benda yang menggunakan bateri mudah alih, betul, kita panggil. So, daripada apa yang kita praktikan sel kimia ringkas, daripada situ mungkin kita boleh buat satu penciptaan untuk menghasilkan tenaga elektrik apabila dalam keadaan darurat. Okey, sebagai satu contoh pada Nisa. Okey, contohnya bagaimana menghasilkan bateri mudah alih dalam keadaan darurat. Apa maksud darurat? Kadang-kadang kita tak ada bekalan elektrik, maka kita boleh terputus. Sebabnya sekarang ni telekomunikasi. Jadi kita nak cas telefon tu, nanti kita ubah suailah apa kata tu. Sebab kadang-kadang bateri yang kita dapat, contoh bateri yang bulat kita panggil sel kering, bateri telefon, tapi sekarang telefon sekarang dah canggih banyak semua dah. Dia dah apa panggil apa, dah sedia ada di dalamnya. Okey. So kita tengok di sini di mana antara bahan yang boleh kita gunakan di rumah. Kelengkapan dapur adalah seperti sudu ataupun garpu. Kita guna sebab sudu garpu tu adalah besi. Besi. Cuma di sel putih kalau kita tengok warna emas, di sel putih dengan kromium ke, dia tak salut dengan emas lah. Kalau salut dengan emas nak makan sayang. Nak guna garpu berkenaan. So yang tu sebabnya dia daripada besi lah. Yang kedua, bagaimana kita nak gabungkan besi dengan tu, kita boleh gunakan zinc, kepingan zinc, boton dan sebagainya. Yang penting lagi adalah kita perlukan elektrolit. Itu yang kedua. Elektrolit yang boleh digunakan untuk membenarkan pengaliran elektron seperti air garam ataupun cuka. Ini sangat-sangat mudah didapati dekat dapur. Mak saya pun ada je. Betul Nisa. Tapi kalau kita buat ni sekarang ni, saya terlupa bawalah dia punya ni. Dan kita sambungkan pada mentor, kita tengok mentor menyala tak. Cuma yang ini kita boleh bagi tugasan kepada anak murid kita di rumahlah Nisa, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu, saya alang-alang kat depan saya ni ada kentang. Saya tertanya-tanya, adakah kita boleh gunakan kentang ini sebagai alternatif kepada tadi kita dah guna buah limau yang kita tahu mengandungi jus yang berasid yang boleh dijadikan sebagai elektrolit. Bagaimana dengan kentang? Kentang tu ada asid ke tak?
lah cikgu. Selama ni saya makan kentang, saya tak tahulah ada asid ke tidak. Ada asid ke tidak. Rasa kenyang je. Dia tak semestinya asid ni, Sah. Janji dia ada cecair yang dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi kalau kita nak perah-perah kentang ni, boleh perah ke? Kita kena boleh cikgu, tapi lama lagi. Lama masa. Okey, saya tunjuk satu lagi lah yang dah ni salah-salah tanya kentang. Ya, okey, yang ni saya ambil gambar daripada buku teks tingkatan 5 lah. Kalau kita Google pun boleh nampak. Ya. Okey, dia ada beberapa kentang yang digunakan yang disambung secara bersiri. Bersiri. Okey, bila sambung secara bersiri, maka adakah kentang boleh menghasilkan arus elektrik? Kalau sini kita nampak ada guna mentol. Betul. Yang saya kata tadi, Nisa bawa kentang, jadi saya pula terlupa bawa mentolnya. Tapi tak apa cikgu, saya ada voltmeter dengan saya. Nisa boleh cubalah tengok. Boleh cikgu, cikgu. Boleh kita tengok betul ke tidak kita punya yang kita dapat daripada buku teks ni. Jadi murid-murid di rumah, jom kita cuba. Kebetulan Nisa ada voltmeter dengan Nisa ni, naklah cuba. Okey, kita takkan kentang. Nisa gunakan paku besi. Ya. Besi kita masukkan. Cucuk-cucuk ya. Okey. Ya. Kemudian saya ada kepingan zinc yang saya nak gunakan, saya nak cuba. Okey, cucukkan. Berhati-hati ya. Okey. Kemudian kita akan cuba sambungkan voltmeter kita dengan wayar penyambung yang disertakan dengan klip wayar. Dapat tak nilai? Terbalik ke? Nilai, nilai negatif. Tiba jadi negatif, cikgu. Kenapa negatif? Saya rasa terminal saya salah, cikgu. Betul, cikgu? Betul, ya. Terminal saya salah. Jadi tapi ada setengahnya bila kita tengok negatif, mungkin tak perasan terminal kita silap. Jadi dia bagi je nilai negatif. Jadi itu ada antara kesalahan yang sering berlaku. Ya, sering berlaku. Jadi kita perlu tukar je tanda dia tu apa ni? Dia punya terminal dapat tak nilai tu, pastikan nilai kita adalah 4. Positif. Positif, cikgu. Saya dah dapat, cikgu. Bacaan saya 0.2 volt. Bermaksud bila kita guna banyak kentang nanti, insyaAllah lah kita boleh dapatkan bekal elektrik untuk menyalakan mentol. Kalau di rumah, mereka boleh gunakan wayar penyambung. Kalau tak ada klip wayar pun boleh gunakan wayar itu sendiri untuk lekat kepada logam, cikgu. Ya, lekat kita lilit je pada paku besi. Ataupun kita lilit pada, tak adalah, kita guna apa? Sudu ataupun garfu. Yang nak mudahnya adalah garfu lah. Garfu, ya, betul. Garfu sebab dia dah tajam. Kata. Kalau sudu itu mungkin masalah sikit lah nak cocok pada ni. Tak betul, ada masalah. Betul, ya, garfu. Dan kita letak satu lagi, pastikan terminal satu lagi adalah logam yang berada di atasnya. Logam berada di kalau atas, logam berada di bawah, maka kita ubahlah terminal yang Nisa buat tadi. Tersilap dapat negatif. Negatif macam mana pula, cikgu? Masuk, kan? Bila kita dapat negatif, mentol kita tidak menyala. Baik. Jadi kita pusing-pusing, kita main-main dengan terminal kita. Kita InsyaAllah kita akan dapat. Okay. Nilai Nisa dapat tu berapa nilai? 0.2 volt. Okey, apa kata kalau Nisa tukar yang zinc tu? Zinc, kita ada kepingan magnesium masa di sini. Ya, betul. Agak-agak nilai tu tinggi akan ke tidak? Berubah atau tidak? Okay, jom kita cuba. Ini kepingan tadi. Tak apa, cuba-cuba je sebab kita banyak kepingan kita hari ini. Betul. Okey. Okay, saya cuba, cikgu. Okey. Tak berapa nak naik sangat. Tak berapa ada. Ke saya tak betul-betul masukkan? Betul-betul tu. Okay. Nisa kepik betul-betul. Okey, tinggi nilainya. Bacaannya dah naik, cikgu. 0.5. So, peranan logam sendiri. Nisa dah belajar banyak benda betul, tadi. Betul, cikgu. So, yang tu kalau kita tengok, okey, ada setengah bateri. Nisa tengok bateri nilainya 1.5 volt. Ya. Ada yang nilai baterinya 9 volt. Lagi pasang besar. Pasang tak? Nilai lebih besar. Betul. Dan kita punya, kita panggil alat peranti kita, gadget. Betul. Peranti kita setengah ni ada guna bateri 3 volt. 3 volt. Maksudnya kita kena guna dua sel kering. 1.5, 1.5, 3. Ataupun kita guna, tengoklah dia punya tempat letak tu menggunakan dua bateri. Atau menggunakan satu bateri saja yang 3 volt. Atau menggunakan bateri 9 volt. Yang tu kita kena betul-betul tengok. Kalau tersilap, apa biasanya kalau kita tersilap ni, kita marah apa? Alat berkenaan rosak. Lepas tu pergi kedai cuba, elok je. Ya, jadi masalah kita sendiri. Macam tadi lah, kita tersilap letak. Jadi kebanyakan yang kata, alat ni rosak. Perkataan yang sentiasa bermain, cepat je bermain fikiran kita, alat tu rosak. Macam saya tadi lah. Perkataan rosak tu yang negatif, kita positifkan kita, kita cuba baiki betul-betul untuk dapatkan nilai yang betul. Betul. Tapi kalau betul-betul rosak, selepas kita banyak kali cuba, kita ambil yang barang yang lain. Yang lain. Tengok betul, mungkin betul-betul dia rosak, kita tak tahu sebabnya
alat apa ni mekanikal ni kadang-kadang kita tak tahu. Ya, kita simpan lama, anak-anak PDPR. Hari itu jarang kita guna, ya, mungkin ada masalah. Terutama jadi, kalau yang terkesan dengan banjir, jadi dia kena test balik betul, alat berkenaan, kena servis mulalah. Sebab itu ada servisnya. Betul. Okay, cikgu, kita telah lakukan beberapa eksperimen dan saya nak minta untuk cikgu lakukan pentaksiran secara keseluruhan terhadap prestasi saya pada hari ini. Okay. Selaku murid prestasi yang saya teruja. Kalau bagi untuk Nisa, lah, kita ada tahap pencapaian dipanggil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Agak-agak Nisa, Nisa nak berapa? Saya mestilah nak yang paling tinggi, cikgu. Paling enam. Yang paling tinggi. Boleh ke? Boleh ke? Kalau saya tak nak bagi? Tak apa, cikgu. Saya terima, cikgu. Okay. Saya terima. Sebabnya Nisa dah cuba untuk buat yang ini. Dia bila kita cuba je sesuatu yang baru, dia boleh dapat TP 6. TP 6? Boleh dapat TP 6? Betul. Sebab Nisa, first, mula-mula tadi Nisa buat inquiry penemuan sendiri. Di situ kita dah nampak boleh kita bagi paling rendahnya 3. Betul. Tetapi bila buat Nisa cuba, 2 paku, lepas tu Nisa tukar balik yang itu. Yang itu dah kita panggil boleh mencipta suatu benda. Walaupun benda itu nampak terlalu ringkas. Betul, betul. Tapi boleh berfikir bagaimana kita tukarkan yang ini, ada bacaannya. Ada maka bacaannya. Boleh dapat TP. Baiklah, cikgu. Maximum. Bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan pembelajaran seperti yang telah kita belajar sepanjang hari ini, cikgu? Okey. KPM ada buat laman iaitu Sumberku. Sumberku. So, di situ boleh murid-murid kita di mana saja berada secara panggil di hujung jari saja. Betul, di hujung jari. Ya, jadi murid-murid boleh pergi ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Baiklah, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rosnizan, guru mata pelajaran sains tambahan kita hari ini dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu, Terengganu. Terima kasih banyak-banyak, okay, cikgu, sudi berkongsi. Terima kasih murid-murid di rumah yang melakukan aktiviti bersama-sama dengan kami dan mengikuti kami sepanjang episod ini. Jangan lupa untuk sentiasa menyokong dan mengikuti saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K, jumpa lagi.